Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bengkel Wakadol. Kali ini ya tutorialnya sedikit nih ya. Tuh ya. Tuh, pernah aku pencol injak ya. Aduh. Sampai berat kerasa. Ini berat. Ya, berat gimana? Berat enggak? Berat. Aduh. Oh, berat ya. Karena carry 1,0 itu masih tali ya. Belum seperti kijang ya. Jadi kalau berat diinjak mulai dari talinya dulu ya. Dilihat, diperbaiki. Nih ya, salah satu penyebabnya nih beratnya. Tuh, kayaknya seperti baru tapi udah lama. Nih ya. Udah ininya mau buntung gitu ya. Tuh, mau buntung tuh. Copot. Coba tarik. Oh, berat ya. Ah, berat tuh ke tenaga ya. Ya, dikocok saja ya, dibersihkan. Ini caranya dibersihkan ya. Nah. Tuh berat ya, tahu berat tahu. Ini caranya ngebersihkan ya. Bagusnya mah diganti ya. Karena ini keadaan darurat ya. Darurat dan topet tipis ya. Nanti seperti ini ya. Tuh ya, berat-berat ya. Tuh berat ya, tuh berat. Ya. Saya ambil dulu bensinnya ya. Nah, cara ya, cara masukin ini ya. Masukin bensin ya. Oh. Nah, baru diikat nih. Diikat pakai karet, karet gelang. Untuk kocok tali kopling supaya agak oh ya. Nah, ini ya. Kocok terus. Nah, biar di sini nih netes keluar bensin. Mulai ringan ya. Ringan. Ringan ya. Nih, udah keluar kotor-kotornya ya. Tuh, keluar nih. Biar keluar bensin dulu di sini. Tuh ya. Kotor ya, kotor-kotor. Tuh ya, tuh udah keluar ya. Bensinnya udah pada keluar tuh ya, kotornya. Tuh sekarang mah enteng tuh sekarang ya. Karena tadinya pakai gemuk kepanasan kering, nah timbul lah jadi keras ya. Itu ya bagusnya mah diganti sama yang baru tuh ya. Bensinnya udah keluar ya, berarti udah kotornya udah pada keluarin. Nah, biarin aja. Ya, itu ya sama tuh seperti kabel kopling juga bisa nih. Ini juga nih rem tangan tuh ya. Rem tangan bekas dikocok ya, jadi enteng lagi. Cuman belum dipasang sih ya. Oh ya.
sama saja. Karena masih pakai tali ya, itu salah satu kelemahan dari tali ya. Kecuali ya udah pakai minyak, minyak rem seperti Kijang ya. Agak tahan lama ya, dikocok lagi, kasih oli ya. Oh ya, kocok, dikocok lagi aja ya. Ya, kasih oli ya. Nah, dikocok-kocok. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, kocok terus, kocok. Nah, tuh ya. Kocok lagi biar keluar olinya. Enteng ya, enteng dan tahan lama. Ya udah ya, di skip dulu ya. Ini ya hasilnya ya. Nah, enteng sekarang lah ya. Tuh, enteng. Nah, enteng ya. Ini udah dielas ya. Ya udah enteng ya, tinggal pasang saja ya. Ini ya hasilnya ya. Sekarang nggak bisa diinjak, tuh pakai tangan juga bisa ya, tuh, ya, jauh sekali ya, kepada rekan, teman-teman yang punya carry ya, yang usianya unjur ya, kalau berat salah satu penyakit berat koplingnya, cek dulu tali koplingnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.